Kedai emas jual online. Apa hukum jual emas secara online? Customer bayar full dan tunggu posmen hantar ke rumah. Jawabnya asalnya haram. Asalnya jual beli emas mestilah dengan tunai dan qabad. Maksud tunai ni kita bayar cash dan hari itu juga diserahkan emas. Walau bagaimanapun ulama-ulama moden, ulama-ulama mutaakhirin memberi keringanan. Kerana jual beli ni terlalu ramah, dia diberikan kelonggaran. Jual beli secara kita hantar duit dan dia hantar barang. Kena ada tiga syarat. Yang pertama, kita bukan beli dengan emas, kita beli dengan duit. Yang kedua, dia boleh hantar kepada kita emas itu bila-bila masa yang kita kehendaki. Yang ketiga, hendaklah harga yang terpersetujui oleh kita dan berat emas yang dihantar tidak ada kekurangan sedikit pun. Jika ada keraguan pada tiga syarat ini, tidak sah jual beli. Sekarang jual beli memang online banyak, tapi separuhnya menipu. Nampak? Sebab tu kalau kita tengok yang worldwide punya eBay, Amazon dan sebagainya, mereka ni walaupun orang kafir, tapi dalam bab jual beli dia tak ada tipu. Kita beli belian dengan Amazon harga RM80,000 sekalipun, dia atur kat kita. Cuma tak atur di rumah, kita ambil di Kuala Lumpur. Faham? Tipu tak ada. Kita orang Malaysia mula-mula molek. Bagi satu barang RM30 dah hantar barang. Tapi kalau beli banyak, lari dengan toke-toke. Faham? Banyak menipu. Dia ni hati-hati jual beli online. Okey? Dia ni sekarang dia duduk letak gambar apa ke? Barang ini harga potongan separuh. Kita tengok, ni RM1,000 ni. Sekarang sudah RM600 ni. Kita pun beli online. Dia akan hantar barang yang RM400 saja. Itu banyak menipu. Jadi hati-hati. Soalan seterusnya.